Di video kali ini gue bakal nunjukin kalian bagaimana cara membuat font melon otomatis, coy. Gue enak suaranya, tonton sampai habis videonya, coy. Eits, tapi sebelum video dimulai, alangkah baiknya kalian klik like, comment, and share pada teman-teman kalian. Biar gue makin semangat lagi bikin video yang coy. Dan jangan lupa guys, kalian klik subscribe dan aktifkan loncengnya biar kalian bisa mendapatkan notifikasi dari channel gue, coy. Oke, enjoy the video. Halo guys, kembali dengan gue Rifki. Kali ini gue bakal membuat form melon ya. Di episode sebelumnya gue udah mendapatkan ini dia coy, 3 burung ya dari jungle, dan gue udah pulang coy ya, udah pulang ke rumah yang sangat gue cintai walaupun jelek. Dan ini bibit-bibit pohonnya udah gue mulai tanam-tanamin. Ini pohon jungle, pohon spruce udah gue tebang beberapa, dan ya gitu coy. Hari ini gue bakalan bikin farm melon ya, farm melon otomatis. Kalau kalian bisa, kalau kalian pengen ikutin farm melon ya, kalian bisa ikutin tutorial dari gue ya. Kita pertama-tama kita membutuhkan 4 redstone, 2 redstone torch, 2 piston, lalu 2 observer, 2 glass. Kita juga membutuhkan blok pembantu, dan gue menggunakan cobblestone ya, sebenarnya terserah sih, tapi kalau gua menggunakan cobblestone. Dan ini juga udah gua tanam-tanamin ya, bambu biar banyak gitu kan. Gua pengen bikinnya gimana ya, bingung juga ya. Kayaknya ini gua bikin sembarang aja dah, gak apa-apa, terserah di mana aja, di sini aja kali ya, soalnya nanti gua bakal berfokus tapi nanti coy ya. Oh iya, gue lupa coy, kalau gue butuh hopper juga ya. Gimana ya, waduh gue gak pengen taruh sini coy. Iya coy, gue butuh chest. Aduh, ini kenapa gue taruh sini, gue butuh chest mah muda ya. Hopper gue masih punya iron sih, jadi don't worry, main mudah lah ya. Ini 1, 2, 3. Sebenarnya ini kaca coy, tapi untuk sementara dulu soalnya kacanya masih belum ada. Terus ini gue akan kasih kayak gini. Terus di sini tanah ya, untung gue butter. Lalu di sini hopper coy, di sini hopper, di situ chest. Lalu gue mau bikin redstone ya. Di sini lalu gue bakalan ambil piston di sini. Nah, piston ngarah ke gini. Nah, kayak gini coy. Lalu nanti gue akan taruh ke gini. Lalu ke gini juga. Terus gue akan taruh observer ya. Observer. Nah, di sini kayak gini. Terus baru kayak gini. Nah, terus gue butuh redstone 2 di sini ya, 1 dan 2. Aduh, minggir dulu, kakak jelas. Untung gue pakai lagi pegang redstone ya, kalau gue pakai senjata atau meninggal kalian. Oh iya, gue lupa fence gate juga ya, gue juga butuh fence gate. Terus di sini gue bakalan gali 1 blok, terus gua bakalan taruh yang namanya redstone torch coy. Di sini kita taruh redstone torch ya, lalu taruh blok, taruh redstone, di sini. Nah, karena itulah gua butuh 4 ya, 1, terus taruh redstone torch, taruh redstone, dan ya gini. Tinggal gua kasih fence gate ya. Ntar guys, gua ambil dulu, bukan ambil sih, bikin. Nah ya, ngomong aja susah banget dah. Gue gak punya fence gate coy, dan ya gitulah. Ini spruce wood, what
ini. Gue butuh fence gate 2 ya. 1 dan berbeam berboom. Gue harus bikin stick juga apa? Dan ya, gue udah dapet 2. Masih ini pakai spruce ya. Sebenarnya gue pengen pakai dark oak. Maksud gue oakwood. Ya tapi oakwood. Ini loh apa sih? Oak log. Nah, jadi guys, di sini gue bakalan kasih tahu ini sistemnya gimana. Di bawah sini kan ada redstone torch yang memberikan aliran kepada torch sini. Kepada redstone di sini, lalu jika ini dikasih blok, maka ini bakalan terbuka. Kalau kebuka, ini bakalan memicu observernya buat ngasih energi ke redstone, lalu redstone-nya akan membuat pistonnya maju bergerak gitu. Jadi kayak gini guys. Nah, kalau buat melon, kalau ini bergerak, kalau misalnya piston ngedorong melon, dia bakal hancur coy. Jadi kalau misalnya kabel stunning melon, jadi kalau kayak gini auto hancur gitu. Dan ini burung gua kurang ajar banget ya, bikin gua takut coy. Tuh nggak kenapa, di sini gua denger suara creeper anjay. Gua baru tahu barusan ya, maksud gua gimana ya, gua baru tahu kemarin kalau ini parrot bisa ngasih suara creeper kayak gitu kan. Waduh, ini parah banget ya. Semoga kalian ngerti gua ngomong apa ya. Dan ya, sekarang gua tinggal kasih air. Bukan di sini bos, di sini. Tunggu dulu, gua bikin hopper dulu. Hopper, lalu bikin chest, lalu hopper, ya begitulah. Bukan, berarti gua chestnya butuh 3 ya. 3, lalu gua bakal ambil iron gua di sini, lalu gua bakal bikin hopper, lalu gua, ya udah itu aja sih. Ini gua bakal taruh di ini. Oke, nice. Nanti tinggal ditanam aja ya semangkanya. Ini sangat-sangat easy little peasy. Anjas, mabar. Kayak gini. Dan ya, kalau ini kedorong, kalau ini kedorong, maksud gue kalau melonnya udah hancur, nanti dia bakal kesini, lalu ngebuat melonnya jatuh ke sini dan bakal masuk ke chest coy. Ini tunggu, oh my god, gua lupa. Ini gua bakal kasih stir ya. Iya coy, gak bisa dibuka kalau kabel stone coy. Waduh, ini gimana, gua bakal bikin aja. Nah, gua cuma butuh satu ya. Waduh, gak apa-apa lah ya. Disini ngancurin, please lah ya, tolong help. Nah, kayak gini jadi bisa dibuka coy. Nah, sekarang tugas gua adalah gua punya hook ya. Hui. Nanti gua bakalan bikin perpanjang lagi, gua bakal panjangin lagi ya, banyak lagi coy. Biar ini gua ngomong bingung mulu dah. Pengen ngomong apa anjay, biar apa sih, gelap tadi gua ngomong apa juga, aduh kagak jelas. Oke, gua punya satu, butuh satu aja. Nah, kalian gali sini, lalu ini coy, gua punya banyak bun ya, jadi gua bakalan itu aja, kasih bun mil. Di mana bun gua? Ini dia, ada 20. Gue akan bikin bone meal. Let's go. Jadi harus di benar-benar sini ya. 2. Udah gak bisa lagi ya. Tinggal ditunggu aja coy. Nanti gue bakal kasih kaca.
di atas sini, 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 di atas sini, dan seterusnya. Dan ya, mungkin gitu lucu. Mungkin segitu aja dari video gue. Jangan lupa ke like, comment, share ke teman-teman kalian. Dan gue mau lagi bikin video Chai. Dan jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya biar kalian bisa dapatkan notifikasi dari channel gue Chai. Oke, goodbye, dadah.